Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, rekan-rekanku yang saya banggakan, hadirin rahimakumullah. Tiada untaian kata yang lebih indah untuk diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karenanya kita masih bisa menyaksikan betapa indahnya tahmid, gagahnya syahadat, dan tulusnya selawat. Sehingga tak lupa, selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam yang telah membawa hati manusia dari hati yang penuh kegelapan menuju hati yang penuh harapan. Yani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema curahan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Berselawat kepada Rasulullah adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah. Namun, kita perlu jujur pada diri kita bahwa selain berselawat, kita juga mempunyai isi hati untuk kita curahkan kepada Rasulullah yang sangat kita cintai walaupun kita tidak pernah bertemu sama sekali. Andaikan beliau sallallahu alaihi wasallam ada di sini, mungkin kita sudah mengadu semua keluh kesah umat ini sebagaimana para sahabat mengadukan keluh kesahnya kepada Rasulullah sang pemimpin umat ini. Ataukah seharusnya kita malu kepada Rasulullah karena kita hidup berlumuran dosa? Habib Ali Jufri pernah berkata, andaikan Rasulullah ada di sini, aku akan lari bersembunyi. Aku malu, aku banyak dosa dengan baginda. Namun, lihatlah betapa kita adalah umat yang tidak tahu diri. Kita tetap tertawa walau neraka sudah menunggu di sana. Kita tetap tidak peduli walau berbagai ancaman tengah mengancam keselamatan umat ini. Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sini, mungkin kita sudah mengadu kepadanya. Ya Rasulullah, lihatlah betapa banyak anak yang mengesampingkan rasa taat kepada orang tuanya dan melupakan rasa hormat kepada gurunya hanya karena gengsi semata. Ya Rasulullah, lihatlah betapa banyak pemuda yang sudah kehilangan batasan. Mereka melakukan suatu keributan sudah dijadikan sebagai sebuah simbol keberanian. Sehingga, masih pantaskah kami disebut umatmu yang berdedikasi jika para pemimpin kami masih saja ada yang korupsi? Masih pantaskah kami disebut umatmu yang santun jika kami selalu saja terlibat dalam pertikaian yang terjadi secara beruntun? Masih pantaskah kami disebut umatmu yang beradab jika kami selalu saja melakukan perbuatan biadab? Bahkan mohon maafkan kami ya Rasulullah jika kami lebih mengenal pribadi para selebriti dibandingkan pribadi para nabi. Langkah kami pun penuh dengan kebimbangan, laksana orang buta yang kehilangan pegangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Subhanallah. Ayat tersebut telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelembutan etika yang tiada duanya, mempunyai keluhuran jiwa yang tiada bandingannya. Beruntunglah kita mempunyai panutan sejati yang memiliki jiwa perfect personality. Semua orang beliau sayangi. Beliau selalu mendengarkan siapapun yang mencurahkan isi hati. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu 'alimun bidatis sudur.
dan rahasiakan perkataanmu atau nyatakanlah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Maka dari itu, mari kita mencurahkan isi hati kita. Kita curahkan isi hati kita yang penuh dengan kebahagiaan, kebahagiaan di masa depan. Dan mari kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di depan kita dan kita mencurahkan isi hati kita. Ya Rasulullah, ini harapan kami ya Rasulullah. Harapan di mana nantinya akan ada pemimpin yang memahami Al-Qur'an dan ibu negaranya senantiasa berkisah tentang para utusan. Ini harapan kami ya Rasulullah. Harapan di mana nantinya masjid-masjid dipenuhi oleh pemuda dan takbir pun bergemuruh dan bergema di pusat-pusat kota. Ini harapan kami ya Rasulullah. Harapan di mana nantinya pantai-pantai dan lembah hijau diisi oleh muda-mudi yang membaca Al-Qur'an dengan fasih, bukan lagi muda-mudi yang memadu nafsu dan malah menjauh dari ridho Sang Maha Pengasih. Ini harapan kami ya Rasulullah. Harapan di mana nantinya akan ada pasar madani di mana penjual dan pembelinya santun. Pembelinya lebih memilih tak menawar harga dan penjualnya pun begitu santun dalam menentukan harga karena yang mereka harapkan hanyalah ridho Allah Yang Maha. Ini harapan kami ya Rasulullah. Harapan di mana nantinya bioskop-bioskop menayangkan film yang membuat anak-anak mengingat Nabi dan Rasulnya. Sutradaranya bercita-cita menyelamatkan umat manusia dengan skenario garapannya. Tak harapkan keuntungan, yang diharapkan hanyalah ridho Tuhan. Ini harapan kami ya Rasulullah. Harapan di mana nantinya kartun-kartun yang tertayang syarat akan hikmah dan inspirasi. Sinetron yang tertayang memberikan ilmu dan pemahaman hakiki. Bukan lagi kartun kekerasan dan sinetron penghancur generasi. Ini harapan kami ya Rasulullah. Harapan di mana nantinya gedung parlemen diisi oleh negarawan-negarawan merakyat yang kepemimpinannya lebih dekat dengan rakyat. Mereka meninggalkan dunia yang begitu lezat karena orientasi mereka adalah akhirat. Bahkan ketika dikumandangkan azan semuanya berkata, sesungguhnya Allah telah membuka pertemuan dengan kita dan mari kita memenuhinya. Hadirin rahimakumullah, curahan ini adalah curahan dari orang yang banyak salah sehingga curahan ini tak seindah bait-bait burdah. Namun ini adalah curahan kita, curahan umat Islam di seluruh Indonesia, harapan umat Islam di seluruh dunia. Semoga umat Islam ini adalah umat madani yang akan membawa perdamaian bagi peradaban bumi. Dan semoga kita adalah orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi sehingga kita bisa hidup bersama nanti. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, Aulan nasi biyaumil qiyamah aksaruhum alaiya solata. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Lantas, apa yang membuat kita tidak bersolawat? Padahal di negara kita sudah dijamin kebebasan dalam beragama. Sebagaimana dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Al-Quran telah memerintahkan, hadis telah menegaskan, dan negara telah menjamin kebebasan. Maka dari itu, mari kita berselawat kepada Rasulullah karena selawat adalah salah satu bentuk curahan isi hati kita yang penuh dengan kerinduan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang yang sedang menonton video ini sehingga curahan hati yang saya sampaikan bisa didengarkan. Sekian itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.